Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ini kolab bersama Tokyo Revengers. Kita akan review Rangernya ya guys. Yang mana ini kita udah dapat semua. Dan ini akun Mas Gemilang ini hoki guys. Hoki karena kenapa? Tiga kali gacha dapat semua guys. Ya, kalau kemarin ini kita dapat dari tiket ya, si Ken ini. Tapi ada Manjiro, Takemichi dan Chifuyu ini dapat dari 3 kali gacha. 300 kali 3 900 ini hoki guys ya. Nanti kita review guys ya. Sebelumnya jangan lupa guys, top up package dan ruby di dapur TNR ya. Silakan hubungi kontak person saya di WA atau di LINE. Bisa juga di Facebook. Dapur TNR juga melayani jual beli akun Line Rangers. Pokoknya yang mau JB akun Line Ranger, baik jual maupun beli di Indonesia, Thailand maupun Taiwan, silakan hubungi dapur TNR. Kita juga punya adminnya yang mengurusi jual beli kayak gitu, lebih gercep pokoknya ya dibanding saya sendiri. Tapi bisa langsung kontak person saya guys. Oke, langsung aja kita ke main stick. Kita akan tes satu-satu ya guys ya. Kita lihat satu-satu skinnya kayak apa guys, yang gratisan sekalian. Kita di stack mana guys? Stack-stack ini aja ya, biar agak lama ya. Oke lah, kita coba di stack 335. Pakai tim 1, ini udah. Kita mulai dari Manjiro ya. Manjiro ini yang banyak. Aduh, jelek ini guys, terlalu. Ntar, yang agak jauh guys. Kita nyari yang agak jauh. Kita nyari yang agak jauh ya. Duh, mana kerat ini guys. Gak apa-apa, kerat ini, tapi kita cari yang agak jauh guys ya. Biar bagus lah kelihatannya. Kalau ini terlalu dekat guys. Muncul semua. Oke. Kalau skill bisa kalian baca sendiri ya guys. Yang pasti yang good itu Manjiro sama si Takemichi. Siapa guys namanya? Ini nih, dua ini. Yang good dua ini. Manjiro, leader Manjiro atau Miki ya. Ini orang-orang kok nyebutnya dia Miki. Kalian bisa baca skillnya, oke lah. Pokoknya ini skillnya oke. Ability-nya juga bagus, DF guys. Sama ini Takemichi ya. Skillnya memang mirip Ains, tapi salah. Oke lah ini ya. Kali klon ini. Kalau ini mah ya oke lah, lumayan juga ini. Lumayan. Dasil. Revive. Ini terbaik kedua lah, kedua kan. Ketiga ya. Pertama ini kalau gua sebut ini yang pertama, ini kedua, ketiga, tapi ini sama ini good, pokoknya good. Pertama untuk player-player Diamond Master 3 kayak gitu. Oke lah. Muka ini agak panjang guys. Kita lihat skillnya si Manjiro dulu. Nah ini ya kan. Ayo muncul Manjiro. Tuh. Mana ini? Ayo nyekil dong. Gak ada tambahan sword-nya guys. Oke. Ini dapat ini guys ya, tambahan dari si siapa? Loh, ini nambah-nambah itu kenapa guys? Apa karena ada Manjiro ya? Oli clone ya guys ya? Oli clone guys. Oke. Kita lihat dulu guys animasinya guys ya, biar nggak bingung skill satunya yang mana nih. Spin kick skill 1. Skill 2 nya nih charm, namanya charm tapi nggak ada charmnya ya. Skill hit rate sama reset skill cooldown of Alice, of some Alice. Kita lihat yang ini bowling. Oke. I'm gonna crush all of you. Oke. Skill keduanya. Kita lihat sekalian. Triple combo sama ini.
Okay, I am. Oh, ngeluarin bendera itu. I am going to protect all of you. Nih, drop kick. Go health. Okay, kalau si ini Taichu, Megaton Punch sama front kick. Okay, guys. Kita ulangi Manjiro ya. Manjiro ini yang rame, yang hot. Yang paling hot Manjiro, guys. Agility Wood Resetter. Oke, ini skill kedua ya. Skill pertamanya ngekick pokoknya tadi. Kita dapat Aliklon, guys. Langsung wasalam. Tumben tadi keras banget, guys ya. Retri. Oke, Retri. Kita pakai si Takemichi. Takemichi. Apa ini? Kita lihat animasinya Takemichi. Oh ini skill keduanya, buffnya. Serangannya bowling pokoknya ya. Dia ngeluarkan bowling. Ah itu, ngeluarin bowling. Oke. Mantap, tapi terlalu cepat guys ini guys. Gak apa-apalah. Karena kita sudah memilih stack ini. Kita lihat yang siapa guys ini? Ken. Wah, dia pakai motor guys. Wow, itu kick ya. Oh benderanya ini skill keduanya. Oke terus pokoknya yang kick tadi. Oh dia naik motor guys. Dia naik motor. Dia jalannya naik motor si ini, si Ken ini. Oke. Next yang rambut kuning satu nih, siapa guys namanya? Chifuyu. Kalau gua salah sebut nama maklum ya. Gue gak hafal sama anime guys. Kita lihat si ini. Oh dia makan. Wah, oh, bayangin makan, bayangin siapa guys itu guys. Itu bayangin siapa dia. Skillnya dia tetap nendang ya. Yang nendang itu ya. Oke okay. Kayak gitu guys. Mantap. Yang belum dapat ayo dikaca. Dikaca ya guys. Pokoknya Manjiro atau Takemichi. Kita lihat yang gratisannya. Gratisannya guys. Nih. Ya lari gitu aja. Nonjok, oke. Nonjok lagi. Ini skillnya attack semua kan 1-2. Dia nonjok-nonjok aja guys. Yang lain nendang dia nonjok guys. Ayo, masa kamu kelamaan sih? Ada bantuan Emilia lumayan. Oke guys, kayak gitu ya animasinya ya. Animasi skillnya. Kita tes di stack 44 kali ya. All, kita all main bareng satu tim di stack 44. Stack 44 ini guys. Nah ini kita mainkan. Kita coba guys. Sekarang main bareng melawan stack 44. Kita munculkan semuanya. Kita auto satu. Just. Ini ada group buffnya ya guys ya. Ability keduanya. Wah kerat. Ayo Manjiro. Ayo. Oke lah. Mungkin nanti kita coba di PvP tapi friend battle ya guys. Kita tur tim dulu. Kita friend battle karena kalau mau attack ini berat guys di legend. Dan kita belum bintang 9. Jadi kita friend battle aja ya. Kita friend battle. Kita pakai si ini tapi si dua ini. Manjiro sama sini. Oke. Okay. Udah good. Kita bawa rem, jangan lupa. Rem harus kita bawa. Pitcher Shelly pakai 2. Pitcher Shelly. Nih. Dekat sana Emilia. Oke. Okay. Oh, heran ya guys harusnya.
Aaron aja guys. Kita pakai Aaron. Aaronnya belum bintang 9 lagi nih. Kita nggak bawa si Sigio ya, karena woodnya udah Aaron sama si ini guys, sama Manjiro. Fire kita bawa Takemichi. Nih Ram. Oke. Kita lihat ini di legend guys. Dev gua pasang gak ya di dev guys? Nah, ini lihat banyak diserang guys. Nih los gitu aja. Kita PVP nya lawan Om Norca. Ntar gua cek dulu. Oh udah gua pasang guys, sudah gua pasang ya di defense. Tapi sama kita lihat dulu ini udah pada pasang belum si Manjiro nya. Oh udah guys, udah Manjiro udah B9, Shikyo, Manjiro, Aaron. Wah ini era wood memang ya. Nih kita cek. Belum, tapi pasti udah punya dia. Ini nomor 5 nya. Wow udah juga. Sudah juga Manjiro. Oke okay. Era wood ini guys. Ini Belum, tapi dia udah punya guys. Dia udah punya. Udah dipakai belum? Kita lihat lagi nih MFW. Oh udah pakai tapi belum ya, belum up ya, belum up bintang 9. Tetsu yang kemarin nomor 6. Oh sudah juga guys. Oke okay. Next siapa Kiang? Belum pakai. Nih peta nomor 2. Oh sudah juga guys. Sudah pakai weaponnya lagi. Rita nomor 1. Sudah guys ya kan. Sudah pasang. Nomor satunya sudah pasang Manjiro. Sigeo woodnya guys. Aaron. Gila. Oke. Ya kan Manjiro guys. Takemichinya itu buat Diamond Master lah. Master 2 bisa lah dipakai. Itu kayak Ains. Lungyut. Wah ini udah di up juga guys. Tapi belum dicolok ya. Tapi Manjiro nya sudah guys. Manjiro sudah. Terus siapa lagi nih nomor 7 nya kemarin. Kita cek dulu. Oh belum pasang. Oke okay. Kita lihat lagi guys. Mana siapa tahu ada yang ini nomor 8. Oke okay, sudah guys. Manjiro sudah. Oke okay. Manjiro ya. Manjiro ini. Oke okay, kita PVP friend battle aja. Friend battle karena kalau attack di sini berat guys, nggak kayak di M1 guys. Kita lawan Om Norca dulu. Om Norca gua attack dulu ya. Kita serang pakai tim ini guys, yang ada Manjiro, ada Takemichi. Kita santai aja. Kita di PVP-nya santai aja guys. Kalau attack di sini berat guys. Oke, kita spam ini dulu. Spam ini dulu, ya ampun. Oke, sorry Om Norca. Gua pakai untuk uji coba ya. Kali satu. Ayo Manjiro. Resetter loh ini Manjiro. Kamu resetter loh Manjiro. Piye. Fokus ini dulu. Yes, gak apa-apa. Kalah gak apa-apa guys. Yang menurut saya bawa AA ya. Kita gak bawa air ambesnya. Mana? Cepet-cepetan ayo. Sekarang gak apa-apa guys. Kita review aja soalnya ya. Ayo, wow, cepat kita guys. Daratnya cepat kita. Manjiro. Master 3 menurut saya di awal liga ya. Kita cari lawan lagi guys.
buat review, guys. Wah, ini mungkin lawan. Ini CL ini udah punya. Besok kita review di akun dia juga. Ini udah ada Manjiro. Oke, kita lawan Manjironya. Nih. Ini timnya yang dipakai. Oke. Ada Manjiro ya. Kita lawan aja, guys. Kita lawan. Kali satu auto. Oke, kita spam Manjiro Takemichi. Wah, kerat, guys. Kerat. Oh, ada Manjiro makin kerat punya CL, guys. Makin cepet, guys. Ngebunuhnya cepet, guys. Kalau biar ngatasi gini, guys. Ini nggak bisa no item ini, guys, kita, guys. Nih, kita coba ya. Nih. Wah, gila ya kan? Makin kerat, guys. Beda banget, guys, rasanya, guys. Nih. Apalagi mall-nya B9 ya dia. Wah, gila. Oke lah. Mantap ya, Manjiro, guys. Manjiro. Oke. Kita coba lagi. Yang sudah ada Manjiro kira-kira. Wilson udah punya belum kamu, Son? Cek dulu. Oh, kita cari yang punya Manjiro tapi Liga Master. Umamri mungkin. Oh, belum. Siapa tahu udah dapat Manjiro dia. Belum. Bentar. Kita lihat-lihat dulu. Ini udah ada Manjiro belum, mungkin udah tapi belum pasang brokoli. Kita lihat satu-satu, guys. Belum pasang juga. Kalau yang ini legend-legend pasti punya, guys. Kita lihat. Oh, ini nih Mbak Mini, ini udah punya ini dia. Oh, udah punya. Wah, akhirnya ini bangkit dari kubur, guys, dia, guys, ya. Dia dulu pensi lama tapi terus main lagi. Dan wah, ini GG B9, kita kalah sama dia. Kita kalah kalau lawan dia. Jackie cek dulu. Jackie, wah, Jackie dapat. Oh, ini sudah Higen, sorry bukan Takemichi. Umar Faruk, kita cek dulu, guys. Oh, dia dapat Takemichi. Oke. Dia punya Takemichi. Kita tes. Nah, dia dapat Takemichi sama si itu. Si Ken. Oke, kita tes Umar Faruk. Kita tes Umar Faruk. Dia pasang Takemichi ya. Kita lawan. Pakai Takemichi juga, guys. Oke. Dia ada Sigio. Mantap kan? Nih. Oke, guys. Tetap beda, guys. Manjiro, guys ya. Tapi kalau semisal akun-akun D1, M3, M2, it's okay lah. Takemichi bisa di max. Tapi saranku hypermaster dulu ya, guys ya. Hypermaster aja dulu, jangan di up ke bintang 9. Kecuali punya G-Regen. Kalau Manjiro pun semisal kalian di Diamond Master, kalau aku prefer ke hypermaster dulu, guys. Kalau di up ke bintang 9 harus punya gear double regen di weaponnya ya. Kayak gitu. Jadi kayak punya CL ini. Tak kasih lihat. Ini dulu kesalahan kita di rem Emilia. Karena waktu pertama-tama muncul B9 ya, guys ya. Nih rem. Tapi ini Emilianya lagi ku copot, guys. Karena aku pasang Manjiro sama si ini, si Geo. Nah,
Kalau ini udah S100, cuman plus 2 ya. Besok kita max. Kerat guys ini. Rem ini harusnya S9 max juga, tapi kita habis S9 buat apa ini kemarin terakhir. Sekarang Romon. Nah, itu ya guys ya. Ini kita attack lagi guys. Kerat guys. Nah, kayak gini. Jadi di permaster saja. Itu saranku ya guys ya, tapi bebas lah. Kalian mau up ke bintang 9 level 160 enggak masalah juga. Nah, itu hak masing-masing. Saranku enggak harus dipakai. Enggak harus didengarkan juga guys ya. Karena memang B9 itu ada hidden buff-nya guys. Ada hidden buff-nya, mau enggak mau ada hidden buff-nya. Oke, ini kalau kita sweet kayaknya kita bisa item. Nah, ini kalau kita sweet ya. Oke lah. Tetap manjiro ya, kerap. Pokoknya yang paling gigik manjiro guys, tetap manjiro guys. Ini teman-teman pada nyebut Mike gitu ya. Itu memang namanya ya, nama lengkapnya ya. Oke, ini kita udah win. Kayak gitu guys. Jadi di collab dengan ini Tokyo Revengers ini guys, Ranger giginya siapa? Manjiro nomor 1. Nomor 2 nya siapa? Takemichi. Oke guys. Ya, nomor 1. Ini nomor 2. Tapi ini bisa lah dipakai. Yang dapat ini pun jangan berkecil hati, ini tetap gigi, tetap oke. Di Diamond Master. Oke guys, jangan lupa top up package Ruby di dapur trainer. Pokoknya gue tangani sendiri langsung. Kita juga melayani jual beli akun Land Ranger baik Indonesia, Thailand maupun Taiwan. Yang mau beli akun bisa hubungi saya ataupun admin saya. Oke. Salam Land Rangers Indonesia, salam api tebal, semangat kuat. Jangan pernah berhenti kaca. Mantap, mantap.